Halo, Slur. Masih tentang kunci, macam-macam kunci. Kilur, lanjutane kunci takiro. Delok yo, jerone apa? Iki. Iki jenenge obeng ketok lur, nggon. Tekiro kaya ngene iki bentuke. Gini. Kaya ngene iki lur. Obeng ketok tekiro, kita nglimpang-limpang barang iki. Nah, kaya ngene iki lur, iki. Obeng ketok iki regane 100.000 lur mingan ora larang. Iki yo kudu duwe lur, kaya ngene iki. Mbuh dinggo apa? Nang omah iki tetep kudu duwe. Kayak gini lihat ya. Iki kita lihat dari bungkusnya dulu ae. Ini bungkusnya sik model anyar iki boke bok plastik. Tapi jelas kuat ya lur, pasti ki kuat sih, penting ra dipitak. Mobil dipitak, mobil yo ajur kowe. Iki aja ngasih kepitak, nek mung kepitak sikil ra masalah. Di sini ki ana 5 sik iki lur, sing rego 100 130-an iki ana 5, 1 2 3 4 5. Ning ana iki lur, ana ukuran-ukuran sik aku tak anu sik wae. Ini lur. Obeng ketok, tak kira iki. Kayak ngene iki. Sing jelas ukuran iki kan ukuran, nah tinggal ngetok iki ya lor. Oke, di sini juga bisa dilepas lor. Nah, nih ini bisa dilepas lor. Ini kan ada apa ya, tulisan kelihatan nggak tau. Krom vanadium van. Nih. Ukuran setengah kali 8 mm hex. Kilor. Tulisannya kaya ngene iki. 8,5. Iki. Ketok ta lur, maklum yo. Sing penting berbagi pengalaman sapa ngerti iki videone kanggo sampean-sampean kaya ngene iki lur. Kunci obeng ketok iki. Oke. Setengah in kali 8 mm. Nah, iki 8 mm. Kayak ngene iki, Lur. Terus sing kene iki iso dipencet, Lur, nggo arah. Nah, ini kan ada tulisan R itu, Lur. Right. Nah, ini kan nggo arah ke kanan ngenceng ke apa karo L iki kiwa tengen lah. Nah, kayak gini. Bisa diputar. Nah, gitu. Yang ini bentuknya apik banget, ireng dof. Ini warnanya ireng dof ya lur. Mabot banget ini. Takiro, ini tulisan Takiro. Kan iki bisa tinggung. Nah, iki bisa tinggung iki lur. Misalnya di, nah ini kan oh mata sok panjang toh, ini mata sok panjang bisa kita pasang di sini lor. Nah misalnya obeng itu ngeslek atau gimana kan bisa pakai ini, dak dak dak, nanti impact, tapi impact pukul bukan impact impact dari angin atau dari motor itu ya om. Paham toh maksudnya? Ini bisa kita pasang, ini bisa kita pasang kayak gini. Ini bisa menjadi impact manual, impact pukul gitu. Nah. Bisa juga kita kasih sambungan, Lur. Bisa dikasih sambungan kok ini gigi. Sambungannya nah, kayak gini. Nah, bisa kita
kasih sambungan juga ini. Ini mata sok ukuran 19 tuh nih, bisa kita pasang. Nah, ketika gini kita bisa pukul loh, kita bisa pukul gini, dieng 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 gitu, sesuai dengan kebutuhan nih, kan bisa atur nih kanan kirinya tuh gini. Ini obeng impact buat ke kanan ini, kita pukul ke kanan gini biasanya. Kalau ke kiri ya ke kiri gitu gini. Ini kita bisa fungsikan pakai mata sok juga. Kalau saya lulur biasanya kayak gitu. Kita lihat ini apa? Oh, berarti ini ada 6 bagian ya. 1 2 3 4 5 6. Kita lihat mata apa nih, mata obengnya, Lur. Nih, mata obengnya Tekiro S2. Tekiro S2 itu pH berapa ini? pH 3. Ini pH 3 mata, pH 3 mata plus mata obengnya. Terus yang ini pH 2 ya, plus ya Lur, ini ya Lur. Ini bawaan dari di dalam boxnya itu. Oh, ini ada magnetnya nih. Tuh. Bisa nempel. Terus kemudian nih obeng mainnya, mata obengnya ini ada tulisan flat ID, oh flat 10, oh flat itu ini maksudnya datar ini, minus ini 10. Terus yang ini Takiro S2 ukuran 8 gitu. Obeng min. Ini matanya ada mata ada 4 ya. Plusnya 2, minusnya 2. Minnya ada 2 ini. Besar kecil. Ya semua dipakai sesuai dengan kebutuhan. Mau dipakai di motor biasanya buat itu sih, kayaknya buka-buka blok mesin tuh ya, sama magnet-magnet kayak gitu. Tuh, ini ada 1 2 3 4, sama ini adaptornya, adaptor buat masukin ini. Ini Lur, jangan lupa untuk membeli obeng seperti ini, karena ini juga penting meskipun jarang dipakai juga ya. Ini penting buat bahasanya mungkin bisa jadi koleksi ya, karena kunci Tekiro itu banyak yang suka dengan harga 130 kurang lebihnya seperti itu, tergantung toko atau di online shop mungkin biasanya nambah ongkos kirim ya. Pokoknya enggak sampai 150.000 sudah dapat obeng ketok seperti ini. Obeng ketok seperti ini dengan ini bawaan mata obengnya ada 4 ya. Ini ada 4 seperti ini. Jadi apa yang kita dapatkan itu satu set obeng sama mata soknya, jelas mereknya Tekiro ya.
merek yang tidak asing lagi bagi semuanya, pembengkel atau penyuka otak-atik kendaraan pribadi di rumah itu pasti banyak yang punya seperti ini, karena harga sangat terjangkau, kualitas juga lumayan. Merek Tekiro itu sudah tidak asing lagi. Begitu lor, ini kunci obeng mak ketok Tekiro. Jangan lupa untuk dikoleksi ya, seperti ini dengan harga 130.000 kurang lebihnya. Oke lor, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat.